Kebahagiaan ketemu lagi dengan saya Dwi Aprana Medan di channel seputar ikan koi. Kali ini teman-teman saya akan mereview kolam koi dari Wowok di Banyar Kedewatan Ubud Gianyar Roksede nomor 34 ya. Oke, kali ini teman-teman ini kolam koi nya bagus ya. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Atau bagikan di konten saya di sosial media. Oke, ke pertanyaan pertama, Om Wowo, ya. Waterfallnya bagus banget nih. Siapa yang desain? Itu yang desain nih, ya. Saya bersama bapak saya. Dari melihat inspirasi lah di sosmed gitu. Nah, kolam ini kan konsepnya minimalis setengah, natural setengah gitu ya. Ya. Kenapa Om padukan antara minimalis dan natural ini? Jadi waktu itu ya, karena ini kolamnya kepepet luasnya sebenarnya, tapi udah ada ini dasaran kolamnya gitu. Dulunya ada galinya ke bawah 40, jadi terpaksa karena kepepet, waktunya kepepet, nggak mungkin saya gali lagi gitu. Terpaksa saya naikin anu lagi 40 ke atas gitu. Berarti makanya kolam ini dari dulu sudah gali ya? Ya, dari dulu sudah gali ini. Tahun berapa kira-kira dibuat kolam ini? Kira-kira ini tahun 2002 ya. 2002. Oh, udah lama teman-teman. Nah, pas gali itu tapi cuma 40 cm ke bawah. Oke. Dulu ini kolam koi juga, tapi karena belum tahu sedikit lah pengetahuannya ke koi. Dulu gak ada filter gitu. Jadi dari sempat mangkrak sini juga kolamnya gitu. Kira-kira 10 tahunan mangkrak. Airnya selesai gitu, mangkrak karena pintar sih masalahnya. Oh begitu ya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum saya nanya selanjutnya, saya naikkan dulu alkohol ya kawan-kawan. Salam arak Bali, kami terlahir dari arak. Orang Bali dilahirkan begitu loh. Benar tuh. Kalau salah, mohon maaf ya. Nah, ya. Untuk panjang, lebar, kedalaman? Untuk panjang, ini ya kira-kira panjangnya ke sana ya. Ya. Saya ambil 4 meter dan lebarnya itu 3 meter. Oh, gitu ya. Tapi itu garis pinggirnya ya, ya. Pinggiran kolamnya. Gitu. Oke. Nah, kedalamannya berapa? Kedalamannya di tengah 80, pinggir-pinggir ya 70-75 itulah. 70-75 ya. Di waterfallnya didesain seperti natural, batu-batu. Kenapa enggak buat seperti ini aja, waterfall biasa minimalis itu ya. Kayak apa namanya itu, kayak pancoran-pancoran seperti itu. Kolam saya nah ya, kalau itu saya lihat seninya kurang sana ya. Oh, seninya kurang ya, seninya kurang itu alaminya, naturalnya enggak dapat itu. Sedangkan kalau saya lihat daerah Ubud tuh ya, ya khususnya di Ubud, orang pengen Ubud tuh karena lihatnya seni, naturalnya juga gitu, gimana kita berjalannya itu, bukan modernnya gitu. Kita gimana membuat seni itu lebih ke alam, tarik ya alam gitu, biar natural gitu. Oke, nah selanjutnya tanaman-tanaman seperti pakis, lumut nih, tumbuh dengan sendirinya apa bro tanam dulu baru lebat begini? Kalau untuk pakis ini, dulu ini memang
anu ada tanaman, tapi pas buatnya saya bapat, saya rontokin semua gitu. Cuma saya pasang batu-batu sama bonsainya. Ya. Tapi alami ini tumbuh dia sendiri. Kalau lumutnya saya ambil nih di alam. Oh, lumutnya diambil di alam lalu lebat seperti sekarang ya. Sekarang gitu ya. Ya. Untuk populasinya kurang lebih berapa ekor sekarang? Kalau sekarang 21. 21 ekor. 21 ekor. Oke, benar. Dari sekian banyak ikan, size-nya yang paling gede berapa? Size yang paling gede 60 BU. 60 BU. Ikannya dari mana tuh? Ya, dari saya dapat di Tegalalang. Tegalalang ya. Oke. Pak Dewo enggak tahu saya. Dulu itu dapat 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, tapi karena salah saya memanage ikannya dan mengelola ikannya itu. Jadi grow-nya enggak lambat. Enggak lambat. Sebelum pertanyaan selanjutnya, oh minum dulu sekali ya. Sekarang giliran saya ya. Kita santai seputar ikan koi belak-belakan teman-teman. Ya, tetap bro. Rokok, alkohol itu keseharian saya. Nah, selanjutnya. Ya. Jadi, produk yang paling Om sukai di kolam ini kan dari sekian banyak ada nih. Pasti disukai semua kan. Yang terfavorit deh. Yang terfavorit dari produknya cuma ini kini untuk beliawe Gusbok ya, bayangan Gusbok, ya. Apa tuh ikannya Om? Ikannya, saya kalau saya pribadi bilangnya ini Benny ya. Ya, Benny, ada teman-teman bilang Aka Kajiro gitu. Gitu ya. Ya. Punuk tuh ya? Punuk, 100% untuk punuk saya dapatnya 30 cm. Sekarang? Sekarang kira-kira 45 lah. Sukanya merawat koi selama main koi ini? Kalau sukanya itu saya bangun lihat ada di rumah adalah kehidupan lah itu. Kalau tidak ada koi kayak kurang itu apa sih? Tidak ada yang sejuk di mata gitu. Kalau sepi di rumah gitu lihat koi itu ya sukanya. Ada lebih lah. Misalnya ada teman juga datang nanyain besar-besar ikannya. Oh gitu ya. Dukanya. Kalau dukanya pasti ya. Semua hobi itu pasti ada risikonya gitu. Ya. Tapi saya enggak menyebut itu duka. Cuma itu pantangan kita bagaimana kita kalau segala hobi ini apa risikonya gitu. Kalau dukanya pasti uang habis gitu lah. Pakannya terlalu tinggi pak, ya. Pak dari segi pakan gitu, dari segi listrik, air gitu. Oh iya, oke. Nah selanjutnya, Om pelihara koi atau hobi koi ini udah berapa lama sih? Kalau saya hobi koi dari 2014. 2014. Tapi menekuninya 2019 akhir. 2020 lah bilang. Nah, 2020. Ya. Baru setahun belakangan ini ya. Iya setahun. Oke. Okay. Nah selanjutnya dari awal kan nggak perlu banyak seperti ini punya ikan kan? Gimana ceritanya? Oh ceritanya. Dari dulu tuh saya awalnya beli di ada seller di Tegalalang, saya lupa namanya itu sellernya, tapi saya beli tiap hari lah. Gitu. Sekarang beli, besoknya beli, gitu. Kemarinnya lagi dua harinya beli, gitu. Saya belinya satu-satu, gitu karena suka. Gitu. Tapi saya belum tahu apa persyaratan kolamnya harus gimana gitu. Gak airnya mati-mati gitu. Ya, airnya enggak tahu gimana, harus air yang bisa ikan hidup gitu. Enggak tahu saya gitu. Jadi akhirnya ada yang mati, ada yang hidup. Nah, itu udah ada beberapa yang hidup tuh saya mulai tekun tuh dari 2019-nya saya lihat. 2014 tuh saya pelihara cuma 5 ikan. Terus berjalan waktu mati dua, tinggal tiga sampai sekarang 2019 mulai saya tekun buat kolam gitu yang baik gimana gitu. Tapi sebenarnya kolam ini banyak sih kekurangannya gitu karena saya pemula gitu kan bilang. Tapi udah bagus teman-teman kolamnya, tapi untuk airnya agak keruh sedikit karena jarang di backwash. Ya jarang backwash. Karena kebetulan ownernya. Nah selanjutnya
filternya kan udah 30% dari volume kolam. Iya. Jadi sudah sesuai standar. Om lihat di mana? Kalau filter saya dapat konsultasi di sebelum gua nekun ini pasti saya lihat ikan dulu. Lihat ikan dulu biar benar, tanya-tanya juga sama ya. Teman-teman yang lain penghobi gitu. Iya. Gimana sih standar kolam yang bagus tuh gitu. Iya. Apa saja perluan kolam gitu. Pisang dulu biayanya berapa juta? Kalau ini karena kan pribadi. Material juga saya enggak pas hari itu. Sabtu ini saya beli enggak pas ke timun lah gitu. Jadi cukup 12 kayaknya. 12 ya, udah sampai finish ya. Nah, untuk mesinnya nih. Mesin berapa nih? Saya lihat deras banget nih. Kalau mesinnya ini saya pakai Atman A20. Atman? A20. Oke. Ya. LBH-nya berapa per jam? Saya kurang tahu ya. Saya nggak tahu. Saya karena belinya pengen bapak saya suruh beli yang speknya besar biar airnya deras kayak di sungai gitu. Saya tanya ke pedagang merah gitu. Oh iya. Ternyata ini disuruh ya? Ini disuruh. Oke. Nah selanjutnya di sini kan ada balik bengong ya, terus filternya juga saya bagus, teman-teman kayu ulin ini kalau nggak salah ya, kayu ulin. Apa inspirasinya? Inspirasi kayu ulin pertama dari kekuatan ya. Ya. Saya dapat dari ilmu ya, dari kampus ini sebenarnya. Kayu ulin yang paling kuat dan tahan air, tahan panas. Oh gitu ya. Sehingga saya memutuskan pakai aja kayu ulin. Terus desainnya nih, yang ini? Kalau ini saya desain dari atap ini, saya melihat dari Jepang lah. Oh Jepang-Jepang itu? Agak Jepang-Jepangan gitu, gimana sih dia melihat, menonjolkan desainnya yang simpel tapi berfungsi gitu. Oh gitu ya. Nah selanjutnya Om nonton yang channel YouTube saya udah berapa lama? Saya nonton pas awal masa pandemi. Kita Maret April dulu ya? Iya. Sekitar 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun ya? 1 tahun. Dari awal. Dari 2.000 subscriber teman-teman. Ditonton saya. Ditonton muka disu saya ini. Sampai sekarang hampir 15.000. Saya scroll sampai habis videonya sampai bawah itu. Oh, terima kasih ya apresiasinya. Mungkin hanya itu teman-teman. Perbincangan singkat saya, jika dirasa ada salah kata salah ucap atau kata-kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dirasa kalian ada ide, tulislah di kolom komentar. Salam koyu untuk kebahagiaan. See you next video.